Halo kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema kesaksian Yohanes tentang Yesus yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-34. Bersama dengan kita sudah hadir Pendeta Hendra dan Ibu Esther. Dan kita mulai saja persiapan kita pada kali ini dengan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami mau bersama-sama dengan anak-anakmu yang engkau percaya untuk menyampaikan firmanmu kepada anak-anak sekolah minggu. Kami mau mempersiapkan bahan ajar kami, kesaksian Yohanes tentang Yesus, engkau kiranya berkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya mau memulai saja dengan menemukan beberapa pesan Alkitab yang ada dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-34. Saya baca untuk kita semua. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, bacaan Injil Yohanes 1 ayat 19-34 adalah bagian dari seri kesaksian mengenai siapakah Yesus kepada para pendengar. Di ayat 19-34, Yohanes berperan ya sebagai pemberi kesaksian. Dia melakukan perannya sebagai pemberi kesaksian. Kesaksian dalam bahasa Yunani itu martiria yang merujuk pada seseorang yang memberi kesaksian mengenai apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang suatu kejadian dan memberi kesaksian itu dengan benar. Yohanes memberi kesaksian kepada para imam dan orang Lewi yang diutus oleh orang Yahudi di Yerusalem. Ayat 19 di situ, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Ya, jadi beberapa imam dan orang Lewi ini memang diutus oleh orang Yahudi di Yerusalem untuk menanyai Yohanes. Tentang apa? Kita lihat lagi ya.
Lokasi peristiwa itu terjadi di Betania di seberang Sungai Yordan. Ya, itu ada di ayat 28, walaupun tidak terlalu persis ditunjukkan di mana lokasinya. Para utusan itu hendak mengetahui siapa Yohanes. Dan Yohanes mengakui bahwa ia bukan Mesias di ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Jadi Yohanes menolak diidentifikasi sebagai Elia. Ya, mereka mengenal ya nama besar Elia itu. Dan dia juga menolak disebutkan sebagai nabi. Dan poin ini memang membedakan Injil Yohanes dengan beberapa Injil yang lain. Kita lihat contohnya Injil Matius pasal 11 ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, lalu pasal 17 ayat 12 sampai 13. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, jadi agak berbeda begitu ya. Dalam bacaan Injil Yohanes, Yohanes sendiri mengatakan saya bukan Elia begitu ya. Saya juga bukan salah seorang begitu ya dari para nabi. Dan namun berbeda dari Injil yang lain, secara khusus tadi yang sudah saya baca ya, Injil Matius 11 ayat 14 dan 17 ayat 12 sampai 13. Lalu kemudian siapa ia? Ya, Yohanes mengidentifikasi dirinya itu sebagai suara yang memberi kesaksian di ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi ia mengidentifikasi diri menurut saya itu sebagai suara. Ya. Sebagai suara yang memberi kesaksian. Pada Injil lainnya, peran ini juga ditulis betulnya ya dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, jadi peran utama Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan dengan membaptis, melainkan justru ia memberi kesaksian tentang kebenaran. Siapa itu Yesus yang tidak mereka kenali di ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air tetapi di tengah-tengah kaum berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ya, jadi mereka tidak mengenali siapa sesungguhnya sang Mesias, sang kebenaran yang hendak diberitakan, yang hendak diperkenalkan oleh Yohanes. Itu di hari yang pertama. Pada keesokan harinya di hari yang kedua, setelah para imam ya dan beberapa orang Lewi itu pergi, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tidak terlalu jelas di keesokan harinya di hari kedua ketika Yohanes memberi kesaksian siapa pendengarnya. Karena ini sudah di hari keesokannya ya, ketika para imam dan orang-orang Lewi itu sudah pergi. Namun yang pasti rasanya pendengarnya adalah orang-orang yang memang ingin mendengar dan yang memang ingin mengenal dan mengetahui siapa Yesus melalui kesaksian yang diberikan, yang disampaikan oleh Yohanes. Bahwa ia dinyatakan kepada Israel. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dicatat dalam Wahyu pasal 5. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, ayat 12, dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian.
Lalu di Yesaya 53 ayat 4 sampai 7 tentang hamba yang menderita, ya. Tentang hamba yang menderita, Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, jadi Yesus itu dinyatakan di tengah-tengah Israel seperti yang sudah dinubuatkan oleh nabi, ya, cara khusus di sini nabi Yesaya. Dan nampaknya Yohanes memang berbicara kepada siapapun dan kepada kita semua, begitu ya, yang mendengarkan, yang ingin mendengarkan dan sungguh-sungguh telah berjumpa bahkan dan telah mengalami, ya, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan Injil Yohanes, dalam hal ini Yohanes mengakhiri kesaksiannya dengan menyatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya. Dari sini kita berangkat pada tujuan kelas Batita, Balita, yaitu anak mengetahui isi kesaksian Yohanes yang memperkenalkan Tuhan Yesus yang menghapus dosa dunia, dosa manusia. Jadi Yohanes sebagai pemberita kesaksian, yang memberitakan kesaksian, hendak memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang menghapus dosa manusia. Tujuan kelas kecil, anak mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah penebus dosa dunia. Ya, jadi melalui Yohanes, semua pendengarnya, ya, lalu kemudian mengenal dan mengetahui bahwa Yesuslah yang menghapus, yang menebus dosa dunia. Tujuan kelas besar, anak mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah penebus dosa dunia. Jadi memang diharapkan anak-anak itu juga mau menjadi saksi, begitu ya. Menjadi saksi bagi kehidupan mereka bersama dengan sesama yang mereka jumpai. Sampai di situ Pendeta Hendra untuk penjelasan bahan Alkitab. Kita mau berangkat kepada Ibu Esther yang sudah bersiap untuk menyampaikan ide-ide menarik bagaimana menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema kesaksian Yohanes tentang Yesus di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Saat ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema kesaksian Yohanes tentang Yesus dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Tadi baru saja saya sudah menyampaikan beberapa pesan dalam Alkitab. Dan saat ini kita sudah bersama-sama dengan Ibu Esther yang akan menyampaikan ide-ide menarik di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Ibu Esther. Salam jumpa kembali kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Untuk kelas Balita,
sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan bina marga adalah anak mengetahui kesaksian Yohanes yang memperkenalkan Tuhan Yesus yang menghapus dosa manusia. Nah, bagaimana kita dapat menyampaikan sebuah kisah kesaksian percakapan kepada adik-adik balita supaya mereka dapat mengerti, mau pertama-tama mau mendengarkan dan mengerti tentang kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus ini. Saya memilih bercerita dengan menggunakan virtual background. Dan saya memilih bercerita dengan dari sudut pandang saya sebagai Yohanes. Karena saya sebagai Yohanes, maka saya harus mendandani diri sebagai Yohanes. Saya menggunakan efek kumis, kita pakai yang lebih tebal. Ya, seperti ini mungkin sudah tebal. Kemudian alis juga saya ingin mempertebal. Saya menjadi Yohanes Pembaptis. Halo adik-adik, ada yang kenal siapa saya? Lihat, saya punya kumis yang tebal nih. Saya juga punya jenggot. Saya juga punya alis yang cukup tebal. Nama saya adalah Yohanes. Ada yang namanya sama dengan nama saya di sini? Coba Kak, saya mau dengar dong. Nama saya siapa tadi? Yohanes. Ya, betul. Yohanes. Saya tinggalnya di padang gurun. Bukan di rumah. Saya tinggalnya di padang gurun. Orang-orang suka bertanya kepada saya, apakah kamu itu Elia? Hah? Coba ingat-ingat, tadi nama saya siapa ya? Yohanes atau Elia? Elia atau Yohanes? Ya, nama saya Yohanes. Tentu saja saya bukan Elia. Saya bukan Elia. Orang-orang juga suka bertanya kepada saya, apakah saya ini adalah Mesias yang menyelamatkan dunia? Oh, bukan. Saya ini adalah orang yang berseru-seru di padang gurun nih. Saya berseru-seru, bertobatlah. Luruskan jalan Tuhan. Ayo adik-adik, ulangi lagi apa yang saya serukan pada gurun. Bertobatlah, luruskan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, luruskan jalan bagi Tuhan. Wah, setelah itu banyak orang yang datang kepadaku loh. Wah, inilah sepertinya nih. Banyak orang-orang yang datang kepadaku. Coba ada yang bisa menghitung gak? Hah? Ada berapa ya yang datang kepadaku? Banyak. Mau apa mereka? Mereka datang kepadaku minta agar aku membaptis mereka. Nah, seperti ini. Mereka datang untuk minta aku membaptisnya. Aku membaptis mereka dengan air. Ini air nih. Aku membaptis mereka dengan air. Tapi aku bukan Mesias. Aku bukan penyelamat dunia loh. Aku bukan Mesias. Tapi aku pernah berjumpa loh dengan Mesias. Apa kamu tahu siapa Mesias itu?
yang menyelamatkan dunia? Ayo, siap, ada yang tahu? Aku pernah ketemu loh dengan Mesias itu. Awalnya sih aku juga tidak tahu, tapi suatu waktu ia datang kepadaku dan ia minta aku membaptisnya. Nah, pada saat itulah aku tahu ia adalah Mesias. Dia nih, Tuhan Yesus. Yesuslah Mesias. Pada saat aku membaptisnya, lihat, ada apa adik-adik? Di atas, binatang apa nih? Pada saat aku membaptisnya, aku melihat ada burung merpati turun di atasnya. Roh Kudus turun dari langit seperti burung merpati. Aku bukan Mesias. Aku membaptis dengan air. Tapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia adalah anak Allah. Ia adalah anak Allah. Dialah yang dapat menyelamatkan dunia dengan cara ia disalib menyelamatkan dunia. Ia menghapus dosa-dosa kita. Ia adalah anak Allah. Ia inilah Mesias. Ia adalah anak Allah. Siapa tadi adik-adik? Ya Tuhan Yesus. Karenanya kita berdoa bukan kepada saya, tapi kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan Yesus. Nah, karena dialah yang dapat menghapus dosa kita. Dan dialah yang dapat menyelamatkan kita. Karena dia adalah anak Allah. Ia adalah anak Allah. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang dapat menghapus dosa manusia. Karena dia adalah anak Allah. Siapa di sini yang mau berdoa bersama dengan kakak? Ya, kakak-kakak bisa mengakhiri cerita dengan mengajak anak-anak untuk berdoa. Demikianlah usulan cerita. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih Bu Esther untuk ide-ide menarik di kelas Batita dan Balita. Kita mau mempersiapkan di kelas kecil masih bersama dengan Ibu Esther. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu dengan tema Kesaksian Yohanes tentang Yesus dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-34. Kita langsung saja menuju Ibu Esther yang sudah menyiapkan nih ide-ide menarik di kelas kecil. Mari silakan Ibu Esther. Salam jumpa kembali kakak-kakak. Kali ini kita masuk ke kelas kecil. Untuk tujuan kelas kecil,
adalah anak mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah penebus dosa. Kata bersaksi di sini perlu mendapat perhatian, berarti ketika merancang pembelajaran, kita merancangnya sedemikian rupa agar anak tidak berhenti pada mengetahui saja, tetapi sampai pada tahap aksi, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya mengusulkan di dalam pembukaan, saya mengajak anak-anak untuk mengerti kata bersaksi. Bersaksi adalah menceritakan tentang seseorang. Dengan begitu, saya mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan siapakah dia. Dengan mereka menceritakan tentang seseorang yang dilihatnya di gambar, maka berarti mereka sedang bersaksi tentang gambar tersebut. Kemudian masuk pada cerita menjabarkan tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Dan di penutup, saya ingin mengajak anak-anak untuk dapat menyebutkan siapakah Tuhan Yesus itu. Sehingga mereka dapat bersaksi Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, masuk dalam pembukaan, nih, saya ingin mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Nah, adik-adik, ayo perhatikan nih gambar ini. Ada yang tahu nggak gambar apa? Ya, ada papa, mama, ada adik, ada kakak. Dieksplor lagi. Papanya pakai baju apa? Bajunya warna apa? Mereka punya memelihara binatang apa? Kemudian masuk pada slide tebakan berikutnya. Ayo kita tebak lagi ini. Siapa yang tahu nih? Ada yang pernah ketemu dia? Ketemu dengan dokter? Nah, ajak anak-anak, mungkin mereka akan bercerita tentang dokter yang pernah dia jumpai. Ajak anak-anak untuk bercerita. Nah, kalau ini, ayo, siapakah dia ya? Apa yang dikerjakannya? Ajak anak-anak mengeksplor, petani itu menanam apa, di mana. Baru masuk pada ceritanya. Nah, adik-adik, tadi kalian kan sudah menceritakan tentang seseorang ya. Artinya kalian sudah bersaksi tentang seseorang, menceritakan tentang seseorang, tentang petani, tentang dokter, tentang papa, mama. Wah, ada juga nih seseorang yang juga bersaksi. Orang itu ada namanya Yohanes. Apa? Ayo coba sebutkan. Yohanes. Ya, Bapak Yohanes ini bersaksi tentang seseorang. Nah, seseorang ini siapa ya? Ayo coba dengarkan dari awal sampai akhir kesaksiannya. Lalu jika ada yang tahu kesaksian siapa yang sedang disaksikan oleh Yohanes, langsung beritahu kakak ya. Nah, Yohanes ini bersaksi tentang seseorang. Katanya, ia ini yang mengutus aku membaptis dengan air. Wah, dan aku juga pernah melihat ketika aku membaptis orang ini, aku melihat roh-roh Tuhan turun dari langit seperti merpati. Kalau aku, Yohanes, membaptis dengan air, maka orang ini akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, siapakah dia? Lanjut lagi Yohanes bersaksi. Dialah yang menebus dosa dunia. Di sini mungkin anak-anak ada yang sudah bisa menebaknya. Ia inilah juga anak Allah. Ayo, siapa yang bisa menebaknya?
ketika anak sudah dapat menebak, masuk kepada penutup. Nah, sekarang kakak ingin mengajak kalian, ayo bercerita, bersaksi siapakah Yesus itu. Kalau tadi Yohanes Pembaptis bersaksi kan, bahwa Yesus itu yang apa nih? Yang pertama, wah ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Dan kemudian Yohanes juga menceritakan ketika ia membaptis Yesus, turunlah Roh Kudus berupa bentuk seperti burung merpati. Kemudian Yohanes juga bercerita bahwa ia yang menebus dosa dan ia adalah anak Allah. Nah, sekarang kakak ingin mengajak kalian seperti Yohanes. Nah, itu bercerita tentang Yesus. Ayo, siapa yang mau bercerita tentang Yesus? Siapakah Yesus itu? Ajak anak-anak untuk bercerita. Cerita kemudian dapat diakhiri dengan ayat hafalan, yaitu dari Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ajak anak-anak untuk menyebutkan ayat hafalan ini tidak di dalam Zoom, tetapi kepada orang-orang yang pada saat itu ada di sekitar mereka. Kepada papa, kepada mama, atau kepada siapapun yang ada di sekitar mereka. Minta mereka untuk menyaksikan melalui ayat hafalan yang sudah mereka hafal tadi. Demikian usulan cerita untuk kelas kecil. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih juga Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih untuk Ibu Esther yang sudah menyajikan ide-ide menarik di kelas kecil. Kita menyiapkan diri kita bersama menuju kelas besar. Sudah ada Pendeta Hendra yang akan menolong kita di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita menuju kelas besar. Sudah ada Pendeta Hendra yang akan menolong kita dengan ide-ide menarik di kelas besar. Mari silakan, Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Santi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ide penyampaian cerita untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Dan apa yang kita akan sampaikan ini, kita akan menyampaikan dalam suasana liburan nih kakak-kakak. Jadi suasananya sangat-sangat khusus dan saya berharap kakak-kakak bisa menghadirkan suasana liburan itu juga dalam pelayanan online maupun juga yang hybrid yang kakak-kakak lakukan nantinya. Kakak-kakak bisa pakai topi misalnya begitu ya, untuk menghadirkan suasana jalan-jalan, atau kakak-kakak bisa bawa botol minum atau suasana liburan lainnya yang kakak-kakak bisa kemas sehingga nuansa yang berbeda hadir dalam proses kita nantinya. Dan saya juga mau memberikan satu usulan, kakak-kakak juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di internet, misalnya dengan Google Earth kita bisa pakai untuk menghadirkan suasana liburan. Dan saat ini saya mau ajak kakak-kakak untuk mencari gimmick pembuka awal untuk masuk ke bahan ajar kita ya. Jadi saya menggunakan Google Earth untuk mengajak kakak-kakak
berangkat mengajak adik-adik untuk menuju ke lokasi di mana bahan ajar kita ada di Betania ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh beberapa orang dalam konteks bacaan kita. Kita akan berangkat menuju ke satu tempat ya. Tentunya kita akan mengawali dari gereja di mana kita berada. Kakak bisa cari gereja di mana kakak berada. Saya mengambil GKI Kepaduri, tempatnya Ibu Esther. Dan dari sini kita akan berangkat ke tempat di mana lokasi-lokasi penting. Kemana ya? Kakak pertama akan mengajak kalian untuk berangkat menuju ke Papua. Wow, siapa yang sudah pernah ke Papua nih ya? Di Papua ini ada satu tempat yang sangat dikenal, yaitu adalah Raja Ampat. Ya, benar. Raja Ampat terkenal banget ya. Dengan keindahan alamnya, dan kita bisa lihat situasi di Raja Ampat yang wow, keren banget ya. Pengen banget deh, Kak Indra juga belum pernah ke sana nih. Jadi Kak Indra pengen banget nih sampai di titik ini ya. Dari Raja Ampat, sebenarnya nggak jauh dari Raja Ampat, kita bisa pergi ke satu tempat pulau lainnya, yaitu Pulau Marsinam ya. Kita ke sana yuk. Nah, dari sini kita menuju ke satu tempat, yaitu monumen atau tugu Injil masuk ke tanah Papua. Jadi inilah tempat yang menjadi monumen Injil masuk ke tanah Papua. Dan dua patung ini adalah patung dari dua misionaris yang membawa Injil masuk ke tanah Papua, yaitu Otto dan Gleiser. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana ya Injil bisa masuk di tempat ini? Dan sebelum di tempat ini di mana ya? Ternyata sebelum sampai di Papua, Injil dibawa oleh para pedagang-pedagang yang pada saat itu mencari rempah-rempah, awalnya adalah di daerah Maluku atau di sekitaran di Kepulauan Banda. Dan kalau kita bicara soal Banda, Banda Naira, ya, ada satu benteng, yaitu Fort Belgica, yang pasti nih kakak-kakak sekolah minggu, atau mungkin adik-adik masih menyimpannya. Fort Belgica ini, ya, benteng ini unik sekali, bentuknya segi lima, dan kalau ngelihat gambar ini, maka kita yang terutama nih ya, pernah ada uang Rp1.000 yang gambarnya itu adalah Fort Belgica dan juga gunung di depannya. Ini adalah Kepulauan Banda Naira. Jadi dari sinilah Injil dibawa oleh para pedagang pada saat itu, misionaris yang menumpang kapal dagang, menyebarkan Injil di daerah Maluku. Lalu mulai berkembang ke banyak daerah lain, termasuk tadi di Kepulauan Papua tadi ya. Nah, dari sini, sebelum sampai sini di mana sih ya? Yuk kita berangkat lagi ya ke tempat yang lainnya nih. Kak Indra mau ajak kalian untuk berangkat menuju ke lokasi yang berikutnya, yaitu lokasi yang berikutnya ini adalah Malaka. Wah, kenapa ya di Malaka? Karena di Malaka pada saat itu menjadi satu tempat persinggahan, tempat semacam pelabuhan dagang besar di masanya, di mana banyak sekali orang-orang Portugis pada saat itu, dan orang-orang Portugis pada saat itu tentunya bersama dengan para misionaris, dan kita bisa lihat peninggalan dari bangunan-bangunan yang ada di Malaka. Salah satunya adalah Christchurch Malaka, yang bangunannya merah dan sangat terkenal itu ya. Dan ini adalah bangunan yang ada di Churchyard of Malaka, dan semua bangunannya merah semua, dan di sini semuanya bisa kita lihat ya, bahwa ternyata ini adalah bangunan-bangunan yang bersejarah, yang menandakan bahwa di tempat ini ada hal penting nih ya. Dan para misionaris itu singgah di sini, dan kalau kita jalan kaki ya dari lokasi bangunan merah tadi, Christchurch Malaka, kita jalan kaki dari garis yang kuning ini terus saja ya, terus menuju ke satu titik ini, ada satu replika perahu yang digunakan oleh para pedagang pada saat itu, yang juga ditimpangi oleh para misionaris ya. Yuk kita naik perahunya ya. Nah, kira-kira suasana perahunya kayak gini nih ya. Wah, seru kan ini suasana perahunya nih ya. Nah, sebelum ini ke daerah-daerah lain, dan sebelum di Melaka ada daerah India, dan yang penting adalah tentunya di Israel, di Yerusalem. Nah, Kak Indra mau ajak kalian untuk menuju satu tempat yang gak jauh dari kota Yerusalem, yaitu Betania.
di tempat ini, di mana Tuhan Yesus dibaptis, ada seorang bernama Yohanes Pembaptis. Lalu masuklah kakak-kakak, kita akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis, mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan, untuk kita menegaskan apa yang menjadi pesan firman Tuhan, dan setelah itu kita akan menyampaikan detail-detail. Pesan utamanya adalah Yohanes menunjukkan hal penting, Yohanes menunjukkan posisinya yang mempersaksikan Tuhan Yesus. Yohanes tidak tergoda untuk menonjolkan dirinya, tapi dia menunjukkan, mempersaksikan Tuhan Yesus kepada para penanya pada saat itu, orang-orang Farisi dan para imam pada saat itu. Nah, kita bisa membahas di firman Tuhan, dan setelah itu kita harus merelevansikannya dengan konteks pada saat ini. Dan saya mengusulkan kakak-kakak bisa merelevansikan kisah orang-orang yang pada masa modern ini menunjukkan sikap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan saya mau mengajak kakak-kakak untuk menggunakan video yang mungkin banyak sekali di internet, ya, di YouTube. Dan saya sudah menyediakan satu video juga, kakak-kakak bisa download di link yang ada di deskripsi, video di mana orang-orang mempersaksikan tentang Tuhan Yesus melalui keahlian-keahliannya. Nah, kita lihat dulu ya videonya kira-kira seperti apa. Good afternoon, everybody. First, I would like to thank God for giving us a wonderful day, a beautiful day for us. And, you know, I just want to let you know that everything that I have accomplished is God who gave me the strength. You know, I just want to be an example and inspiration to everybody how my life before I became a boxer. I used to sleep in the street, you know, starving, hungry, and now I cannot imagine that the Lord raised me in this position and He blessed me this blessings that I cannot imagine, that the boy that don't have food and sleeper and sleeping in the street, that He raised me this level of life. And that's why I want to share to everyone. I'm hoping that after the fight, we can have a conversation with Floyd, you know, sharing my faith about God, you know, it's nothing bad about that, you know, sharing my faith about God, how we need to believe that we can inspire more people, especially those children are looking for us, so, you know, supporting us. So thank you. I hope this fight is going to be not only to entertain people, but to give an inspiration to all the people around the world, and that there is God, you know, there is God that who can raise someone from nothing into something, as Jesus is the name of the Lord. Ladies and gentlemen, thank you so much. God bless. Nah, ini adalah video yang kita akan gunakan, dan masih ada bagian-bagian yang lain yang akan disajikan dari video ini. Ini pemain NBA, dan kita bisa lanjut video ini. Nanti ada juga olahraga yang lain. Ada kakak dari sepak bola yang selalu kata dia gol, dia buka bajunya dan tulisan I belong to Jesus. Juga ada yang lainnya ya, yang bisa kakak-kakak gunakan untuk melayani adik-adik pada bahan ajar ini, untuk menghadirkan relevansi dari teks firman Tuhan. Jadi ada orang-orang modern pun juga bersaksi dengan baik. Nah, setelah adik-adik diajak untuk bersama-sama melihat, ada banyak sekali orang-orang yang bisa mempersaksikan diri dengan keahlian yang Tuhan berikan ya di dalam hidupnya. Maka adik-adik perlu juga diajak untuk mencari, menemukan apa yang menjadi potensi dirinya untuk digunakan untuk mempersaksikan, jadi saksi. Jadi saya mengusulkan aktivitas yang bisa dilakukan adalah kakak bisa mengajak adik-adik untuk menuliskan pendapat mereka terhadap teman mereka yang menurut mereka bisa diapresiasi dari temannya yang sikapnya mungkin, talentanya, atau hal-hal yang khusus yang bisa diapresiasi, dan itu menjadi potensinya bisa digunakan untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Jadi ini kita bisa tuliskan namanya Vika misalnya gitu, hal-hal yang perlu diapresiasi, pendapat dari temannya.
Ini siapa yang nulis? Ya teman-temannya ya. Teman-teman bisa tulis pakai sticky note, bisa pakai teks, atau bisa pakai tulisan langsung ya. Lalu setelah mereka mendapatkan banyak masukan dari teman-temannya, lalu dia sendiri menuliskan di sini komitmennya apa. Ini kan tahun baru, maka perlu juga ada satu resolusi yang digunakan terutama untuk menjadi saksi Tuhan ya. Nah, kakak-kakak bisa menambahkan form ini dengan klik saja halamannya, kemudian duplikasi, kemudian diubah aja namanya, tadi nama Evika, sekarang bisa namanya yang lainnya yang ditulis di sini ya. Kakak-kakak bisa edit dan link dari Jamboard ini ada di kolom deskripsi, dan kakak-kakak tinggal copy saja supaya kakak-kakak bisa dimudahkan untuk menggunakannya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang adik-adik bisa wujudkan sebagai potensi dirinya yang bisa digunakan untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Ini yang saya kira bisa menjadi ide untuk kakak-kakak gunakan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Pendeta Santi. Demikian kakak-kakak program persiapan Guru Sekolah Minggu dengan tema kesaksian Yohanes tentang Yesus dari bahan bacaan Injil Yohanes 1 ayat 19-34. Ibu Esther dan Pendeta Hendra sudah menyajikan ide-ide menarik di setiap kelas, baik kelas batita, balita, kelas kecil, dan kelas besar. Kiranya menjadi berkat untuk kakak-kakak semua mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak Sekolah Minggu. Baiklah kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.